Sing tari. Sing tari, Kak. So, apa nang kamar ge pi warang de apakeun? Lanjut tangan kanan. Nun. Tadi yang sama ieu, apa tangan kanan? Allahumma a'tini. Kita bi mohon sok. Seperti sote nggak blank, ya tentu nggak paham, terang weh. Ayo nama-nama jihad dengan duka itu teh berat, Bapak. Ngawas. Jihad mah jadi namihan mah. Desa Jaya Kiri, Kecamatan Sindang Barang, Leres. Leres. Kita ingin orang nanya, tadi terus. Nami Bapak Ali Mudir, Leres. Nami Ibu Remi, Leres. Tanggal 25 bulan 6, 2023, Jaya dinyatakan sebagai santri pondok pesantren Al-Falah Al-Munawwaroh. Oleh karena itu, dan Tuan Jaya dengan ini menyatakan, satu, saya akan mentaati tata tertib peraturan pondok pesantren Al-Falah Al-Munawwaroh siap. Yarik, sitarik, siap. Dua, saya siap tidak membawa HP. Ya, saya siap tidak membawa setrika. Siap, saya siap tidak membawa alat elektronik lainnya. Ya. Tiga, saya akan membantu dan mendukung seluruh program pondok pesantren Al-Falah Al-Munawwaroh demi terciptanya anak yang soleh yang mampu mendoakan kedua orang tua, siap. 4. Apabila saya melanggar, saya siap diberi sanksi, siap. 1. Saya diberi peringatan, siap. 2. Saya diberi takjiran, siap. 3. Saya siap dikeluarkan apabila saya melanggar peraturan tata tertib pondok pesantren Al-Falah Al-Munawwaroh serta wajib membayar sanksi, siap. Siap, ikan di teteh. Halo. La ilaha illallah. La maujuda illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maksuda illallah. Tos, kita kan kata lain sesuai. Ya, sama. Kita saya itu ya. Hai, ya. Lanjut.
Khairul Anam, siap? Terus? Terus? Sekali. Nama lengkap Muhammad Khairul Anam, betul? Betul. Panggilannya adalah Khairul, betul? Tempat lahir Pasir Manga, Desa Jayagiri, betul? Kecamatan Sindambara. Nama ayah kandung, wakilan, namanya Pak Darnoto, betul? Ibunya Kakak Karmanah, betul? Mulai hari ini tanggal 25 bulan 6 tahun 2023, Khairul atau Muhammad Khairul Anam dinyatakan tetap sebagai santri Pondok Pesantren Al-Falah Al-Munawwaroh. Oleh karena itu, dengan ini Khairul menyatakan, 1. Saya siap mentaati tata tertib peraturan pesantren, siap. 2. Saya siap tidak membawa HP. Saya siap tidak membawa cerika. Saya siap tidak membawa elektronik lainnya. 2, 3, saya akan mendukung seluruh program Pondok Pesantren Al-Falah Al-Munawwaroh demi tercapainya menjadi anak yang soleh dan mampu mendoakan kedua orang tua, siap. 4, apabila saya melanggar, saya siap diberi sanksi. 1, diberi peringatan. 2, diberi takjiran. 3, dikeluarkan dari Pondok Pesantren Al-Falah Al-Munawwaroh apabila saya melanggar peraturan. Siap? Nah, apabila itu, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. So, Abi ngadu anak mana? Abi kita ngadu anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kobong itu pasti akan mengalami sakit. Kita bukan Fir'aun ya. Nah, udah ikutin lah. Di kobong kegeringan kita normal, kita manusia. Anu tak geringan Fir'aun. Nah, bisa ikut baturan kobong itu kan ya. Anu tak geringan Fir'aun, oi gitu. Ya, awas. Di kobong itu pasti sakit. Pertama ya, yang kedua pasti ingat orang tua. Nah, yang ketiga, kalau ada kelaparan, jangan ditahan, ngobrol ke pengurus. Man, abdi lapar yang dahar. Jangan malu-malu kalau sakit bilang. Nah, pami air ngaledek, pami air ngahina, terkenying dianggap ngomong bari nangis. Dileg-leg sing wareg. Meh, wareg tos wareg bangkin mahal ngeunah. Ya, jadi jahit saran Heru itu harus mau menelan pahitnya mencari ilmu sekarang biar nanti menelan manis selamanya. Ya. Oh, jadi di pesantren mah sanes badan yang kabogo. Sorry, artinya ingatkan emas anak kaki karunya. Ya, tinggalin mama cek mama kembali kumaha teteh abdi teh YouTube bate sanes teu isin. Tapi tak kumaha gaduh modalaneun. Tah, ayeuna ujian-ujian buktikeun. Ini loh, ibu saya yang saya hina, yang dihina oleh kamu. Nih anaknya nih sekarang jadi apa nih? Buktikan, ya, angkat derajat ibu Rama, ujai ibu Heru, sinya ibu Rama mumpung ayahnya banget, mumpung ayahnya kena modalan, dia dulu terencana untuk segera ibu Rama, ya dulu dengan mau yatim piatu, ya dulu, enggak tuh pak, mungkin tadi ya, mereka itu mungkin, anu tuh ayah mama nanti mungkin tadi piluan mohon atau pas beboran, sebaik-baiknya kakak, sebaik-baiknya bibi, sebaik-baiknya nenek, sebaik-baiknya teman, tidak akan sama seperti orang tua. Kita harus ambil contoh. Alhamdulillah orang masih diajak ke masjid jeket, tiba-tiba itu udah keseluruhan. Papa nanti sore main panas, anak jian syukuran. Alhamdulillah. Karena apa? Jian sering nyuruh anak ke pesantrennya itu adalah satu kelebihan. Karena tidak semua anak yang mau mondok. Berarti ini anugerah dari Allah. Gak semua anak ingin mondok. Ya, gak punya cita-cita jadi anak soleh. Gak usah pinter, pinter mau bonus ya Allah. Yang penting jadi anak soleh, jadi anak benar. Ya, om ceri. Mau pada ceri, ngaca, ayo mau tekan kaca. Ah, itu lah laki lain ya. Nah, gitu eh. Ya, dia mau ceri, kaca, 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 k
bari marah bae. Aing teh lalaki we nya. Ha. Mun lalaki nya palewe. Jadi mun kenaan tuh teh, kana berjamaah jeung istri daeknya. Ya. Kangge sorogan, kewan kita berluhur, pasihan we dua, panganten nyebinya. Banir sarang Sapina. Ya, banir sarang Sapina. Mungkin kumaha cicit di pasihan kita. Ya, tau kita berubah di ramai.